menyemarakkan Hari Jadi Kota Mentok ke-288. Satu langkah ke depan, boleh maju dulu perwakilan dari perbankan. Dan selanjutnya kami mohon kesediaan kompakan kepalkan tangan. Juga ikut memberikan santunan, kami persilakan. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang indah cerah ini kita dapat berhimpun berseru-termi di tempat ini. Dari Bank Sumsel Bubble. Setelah ini kami mohon kesediaan Bapak Wakil Bupati Bangka Barat juga ikut menyerahkan piagam penghargaan kepada Dirut PDAM Tirta Sejiran Stasiun. Ya, teman-teman fotografer, kami persilakan untuk mudahnya ditunjukkan. Inilah tanda sinergi yang sangat luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Terima kasih. Dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, inilah malam puncak Hari Jadi Kota Mentok ke-288. Kami silakan untuk mukul menu. Satu, dua, tiga. Boleh kita tepuk tangan, tepuk tangan yang meriah. Tembak hati yang besar-besar. Iya. Silakan abadikan momen yang bahagia ini. Tapi siap, jangan lupa jika ingin upload di media sosial semua. Mentok kuta kita semua. Mau upload di Facebook, ya. Jangan lupa. Wow. Tepuk tangannya dong. Wah, masih ada. Iya. Ini satu minggu baru padam. Siapa gerakan yang bisa selalu hadir di mimpiku. Terima kasih.
Bersamaan terbentur dengan jadwal rangkaian G20 di Belitung. Yang terhormat Bupati Bangka Barat, Pak Haji Sukirman. Yang terhormat Wakil Bupati Bangka Barat, Bapak Pemimpin. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat. Yang terhormat Kajari Bangka Barat. Yang terhormat Kapolres Bangka Barat. Yang terhormat Dandim 0431 Bangka Barat. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mentong. Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mentong. Yang terhormat Seles Daerah, Asisten para Kepala OPD, Kabat, Camat, khususnya Camat Mentong yang hari ini dirayakan ulang tahun Kota Mentong di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Yang terhormat Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Bangka Barat. Yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuka adat, tokoh pemuda se-Kabupaten Bangka Barat. Yang terhormat para sponsor yang sangat luar biasa, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji syukur selalu kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, di mana pada malam ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat guna menghadiri malam puncak perayaan hari jadi Kota Mentong ke-288 dengan tema Mentong Kute Kita Semua. Bapak Bupati Bangka Barat yang kami hormati, izinkan saya selaku atau mewakili panitia pelaksana kegiatan puncak perayaan hari jadi Kota Mentong ke-288 melaporkan hal-hal sebagai berikut. Dasar pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat nomor 6 tahun 2010. Tujuan puncak perayaan hari jadi Kota Mentong ke-288 dengan tema Mentong Kute Kita Semua adalah: pertama, menyemarakkan hari jadi Kota Mentong ke-288 dengan melibatkan para pelaku seni, penggiat dan pemerhati budaya, generasi muda, masyarakat Mentong dan pihak-pihak terkait untuk bergotong royong bersama menggulirkan kembali gotong royong sebagai semangat luhur orang Indonesia yang harus terus digaungkan sebagai kekuatan membangun bangsa. Kedua, menghadirkan sebuah wahana bagi masyarakat Mentong untuk menikmati suguhan budaya yang hidup di Kota Mentong sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya. Ketiga, menjadi event dan momentum bagi peminat budaya dan wisatawan dari luar untuk mengunjungi Mentong atau mempelajari budaya di Bangka Barat. Keempat, memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha ekonomi kreatif dan UMKM atas meningkatnya kunjungan yang hadir. Pelaksanaan puncak perayaan hari jadi Kota Mentong ke-288 dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Dalam hal ini, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati Bangka Barat, Sekda dan Asisten dan seluruh Kepala OPD, para Kabak dan seluruh Camat dan seluruh masyarakat Kabupaten Bangka Barat bersinergi dengan anggota Forkopimda Kabupaten Bangka Barat, dengan Ketua dan Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD Bangka Barat, dengan Pak Kajari, dengan Pak Kapolres Dandim, Ketua Pengadilan Negeri Mentong, Ketua Pengadilan Negeri Agama Mentong, dan berkolaborasi dengan Karang Taruna Kabupaten Bangka Barat dan Anak Mentong Bunya Gawi, serta tentunya didukung oleh para sponsor yang sangat luar biasa.
Rangkaian kegiatan puncak perayaan hari jadi Kota Mentok ke-288 dilaksanakan selama satu hari pada tanggal 7 September 2022 yang terdiri dari pertama, kirab budaya yang diikuti oleh seluruh OPD Pemkab Bangka Barat dan Kecamatan Mentok berjumlah sekitar 30.000. Kedua, lomba karnaval budaya diikuti oleh masyarakat umum berjumlah 83.000 yang sebelumnya terdaftar 87 namun 4.000 tidak mendaftar kembali dengan juri 3 orang. Dan perlu kami sampaikan bahwa waktu promosi dan pendaftaran hanya 5 hari dengan persiapan yang sangat-sangat singkat. Ketiga, Ganggung Bersama $1,000. Jadi dua kegiatan ini alhamdulillah sudah berjalan dengan sukses. Keempat, Hiburan Rakyat yang diisi dari band lokal tadi sudah tampil dari 3:30 sampai 5:30 tadi, maupun artis ibu kota yang diawali dengan nanti diawali dengan penandaan puncak perayaan hari jadi Kota Mentok ke-288 Mentok untuk kita semua dengan pengumpulan beduk dan pesta kembang api dan dilanjutkan dengan penampilan artis ibu kota dan sebelumnya nanti akan ada santunan untuk anak yatim piatu di Bangka Barat berjumlah 31 orang namun nanti simbolisnya 5 orang. Pendanaan berasal dari para sponsor yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan puncak perayaan hari jadi Kota Mentok ke-288 Mentok untuk kita semua. Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Timah TBK yang selalu hadir untuk negeri, terutama di Bangka Barat. Saya selama 1 tahun ini sangat luar biasa PT Timah mendukung kegiatan-kegiatan di Bangka Barat, terutama di bidang pariwisata maupun di bidang kebudayaan. Dan ini tentunya melalui UNMED, ya, UNMED Mentok, yang dimana kepala UNMED-nya adalah Pak Wiono yang sangat luar biasa selalu membantu kami walaupun keadaan terencana maupun keadaan mendesak. Terima kasih PT Timah TBK UNMED Mentok. Kedua, Honda Bubble yang all out mendukung kegiatan ini. Terima kasih untuk Honda Bubble. PT Bina Mulia Jaya Abadi, BMJA Mentok, terima kasih. Keempat, Bank Sumsel Cabang Mentok, Bank Sumsel Bubble Cabang Mentok yang juga selalu membantu Kabupaten Bangka Barat yang sangat luar biasa, terima kasih. Kelima, PLN Mentok yang juga selalu hadir untuk negeri. Keenam, ASDP Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok yang juga selalu membantu Kabupaten Bangka Barat. 7, perwakilan PT Wika di Mentok, terima kasih. Bank BRI Cabang Mentok. 9, Bank Mandiri Cabang Mentok. 10, Bank BRI Cabang Mentok. 11, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bubble Cabang Mentok. 12, BDAM Tirta Sejiran Setasong, terima kasih. 13, Yasmin Group yang juga mendukung kegiatan ini. 14, Alfamart Mentok. 15, Kantor PT Pengadaian UPC Mentok. 16, CP Teman Jaya. 17, CP Timor Ramelau. 18, CP Rakia Mandiri Sejahtera. 19, CP Bin Sahab. 20, CP Victoria Bintang Selatan. 21, CP Jaya Mandiri. 22, PT GSBR. 23, Telkomsel. 24, Iconet. Selanjutnya, kami mohon Pak Bupati berkenan untuk menyampaikan kata sambutan pada kegiatan acara ini. Buah kelapa keras berbatok, disusun rata berikat bul. Selamat hari jadi ke-288 Kota Mentok. Mentok kute kita semua. Anak dijaga memasang patok, dipasang 3 patok rumbia. Teriring doa untuk Kota Mentok, rakyat sejahtera makin bahagia.
Demikianlah kami laporkan atas perhatian dan dukungan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, mungkin yang tidak kami sebutkan tadi, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga menjadi amal ibadah dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Terakhir, kami minta pengesan, mohon izin, jangan lupa buka, follow, like, komen, dan subscribe website Facebook, Instagram, dan YouTube Ayo ke Bangka Barat untuk dapat mengetahui update informasi terkini terkait pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bangka Barat. Dan juga jangan lupa membaca berita Bangka Barat di portal bangkabaratkap.go.id untuk seluruh informasi berita yang ada di Bangka Barat. Dan juga jangan lupa like, komen, subscribe YouTube Diskominfo Bangka Barat. Selamat hari jadi Kota Mentok ke-288. Mentok putih kita semua. Mari berbuat nyata, bukan hanya kata-kata. Wabillahi taufik wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Ali, SKPWM selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat. Ya, ini dia hadiah kita malam hari ini. Sudah kita wanti-wanti. Mohon izin Bapak Bupati. Mohon izin Bapak. Ya, tadi sudah kami sampaikan Ibu Bapak ya, tolong anaknya dijaga. Jangan sampai hilang. Ini anaknya kalau kita bawa pulang repot. Ya, namanya siapa, Dek? Namanya Suci. Umurnya berapa? 23. Oh, 8 tahun. Kami persilakan untuk Bapak Ibu. Nama mamanya siapa? Nama emaknya. Nah, lah kedep dia ada banyak ngomong lagi. Ya, jadi untuk Bapak Ibu yang merasa kehilangan jejak sang anak bernama Suci, kami persilakan untuk langsung menjemput sang anak di panggung utama. Di sebelah kanan ya. Dalam 1 kali 24 jam tidak dijemput, kita bawa pulang menjadi milik kami. Ya, kami persilakan boleh tunggu dulu sama Om situ ya. Ah, ya. Sudah diwanti-wanti. Iya. Baik, terima. Oh, ini bapaknya. Dek. Adek. Atoknya? Iya. Ya, silakan dijemput. Nah. Bisa dimarah toh. Terima kasih banyak toh, dijaga toh ya. Dijaga toh, dikepit toh. Kesian, bingung dia. Nah, kesian enggak dihilang tiba-tiba udah sampai Pangkal Pinang. Baik, terima kasih seperti yang sudah disampaikan bahwa tadi perhelatan hari jadi Kota Mentok yang ke-288 begitu banyak sekali support dari berbagai pihak. Betul yang sudah sekali diselenggarakan. Dan juga tidak lepas dari kemeriahan para peserta yang mengikuti rangkaian acara kirab budaya dan juga pawai budaya. Betul. Dan langsung saja mungkin untuk menghemat waktu, langsung akan kita umumkan ya, siapa yang akan menjadi pemenang untuk perhelatan rangkaian acara hari jadi Kota Mentok yang ke-288 dalam perhelatan pawai budaya. Betul. Yang akan langsung disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat. Untuk itu kami mohon kesediaan kepada yang kami hormati Bapak Muhammad Ali, SKPWM, kami persilakan. Siap, sebagai saksi bahwa ini disegel. Masih disegel? Masih disegel. Ya. Pak Bupati juga tidak tahu, Pak Wabub juga tidak tahu, Pak Sekda juga tidak tahu, saya sendiri juga tidak tahu siapa yang memenangi lomba karnaval budaya dalam rangka puncak perayaan hari jadi Kota Mentok ke-288 Mentok Kute kita semua. Ya, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta mulai berdebat. Kira-kira siapa pemenangnya? Yang akan membawa pulang hadiah 15 juta rupiah. Wow. Wow. Dengar 15 juta Bang Olis. Iya. Kami sampaikan ini ada 6 pemenang. Juara 1 15 juta. Juara 2
10 juta, juara 3 5 juta, harapan 1 2.500.000, harapan 2 1.500.000, dan harapan 3 1 juta. Baik, izin Pak Bupati, saya bacakan mewakili Dewan Juri, karena Dewan Juri sesuai kesepakatan awal dirahasiakan sampai hari ini. Keputusan Dewan Juri Lomba Karnaval Puncak Perayaan Hari Jadi Kota Mentok ke-288 nomor .201 garing DJ garing LKB Strip Hut Mentok 2000 garing 2022 tentang hari tentang hasil Lomba Karnaval Budaya dalam rangka Puncak Perayaan Hari Jadi Kota Mentok ke-288 menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan 1. Peserta Karnaval Budaya juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2 dan 3 sebagai pemenang Lomba Karnaval Budaya memperingati Puncak Perayaan Hari Jadi Kota Mentok ke-288 yang disebutkan pada lampiran keputusan ini. 2. Keputusan ini tidak dapat diganggu-gugat dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Mentok pada tanggal 7 September 2022 ditandatangani oleh Dewan Juri. Lampiran. Lampiran. Keputusan Dewan Juri tentang juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2 dan 3 Lomba Karnaval Budaya Puncak Perayaan Hari Jadi Kota Mentok ke-288 yang saya sebutkan nama dari 6 ini agar nanti langsung hadir naik ke panggung, kalau tidak nanti akan diwakili. Juara pertama dengan skor 250 Sanggar Kampus Seni Mentok. Kami persilakan tangan perwakilannya untuk langsung naik ke atas panggung utama dari Sanggar Kampus Seni Mentok. Selanjutnya juara 2 SD Muhammadiyah Mentok dengan nilai skor 244. Kami persilakan juga untuk langsung menuju ke atas panggung utama. Juara 3 dengan skor 235 Saint Mary Komite. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Juara 4 atau harapan 1 dengan skor 233 Kelurahan Menjelang. Kami persilakan untuk naik untuk Kelurahan Menjelang. Harapan 2 dengan skor 223 SD 13 dengan skor 222 Komunitas Mentok 288. Baik, selamat bagi pemenang dan kami persilakan untuk langsung naik ke atas panggung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ali SPLM selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat. Baik, sekali lagi kami undang ke atas panggung untuk juara pertama dari Sanggar Kampus Seni Mentok. Silakan. Selanjutnya juara kedua dari SD Muhammadiyah Mentok. Juara ketiga kami undang Saint Mary Komite. Juara empat perwakilan dari Kelurahan Menjelang. Kemudian juara harapan 2 SD Negeri 13 Mutok. Dan juara harapan 3 dari Komunitas Mutok 200.
88. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung, atau mungkin perwakilan boleh silakan naik ke atas panggung untuk mendapatkan atau menerima hadiah yang sudah disediakan. Ya, selamat bagi Sanggar Kampus Seni yang sudah mendapatkan nominal hadiah sebesar 15 juta rupiah. Memang saya lihat memang begitu antusiasnya sangat tinggi, Bang Olis. Iya. Jadi atribut beserta segala apapun yang dimiliki oleh peserta karnaval dikeluarkan dan memberikan yang terbaik tentunya di hadapan para masyarakat, penonton, dan juga tentunya di panggung kehormatan. Baik, Rima, kembali kita undang perwakilan dari SD Muhammad Diamuntok. Kami persilakan untuk langsung naik ke atas panggung. Kemudian perwakilan dari SD Negeri 13 Mutok untuk juara harapan 2. Ya, untuk juara 3 perwakilan dari Saint Mary Komite untuk langsung naik. Kami mohon kerjasamanya untuk langsung menuju panggung bagi nama yang sudah kami sebutkan sebagai juara pada perhelatan pawai budaya dalam rangkaian acara Malam Puncak atau Hari Puncak Peringatan Hari Jadi Kota Mutok ke-288. Juara 3 dari Saint Mary Komite. Juara ketiga, kemudian juara kedua perwakilan dari SD Muhammadiyah untuk ada. Kalau tidak, kami yang mewakili, hadiahnya untuk kami. Jangan sampai ini lumayan loh. Selanjutnya harapan 2 dari SD Negeri 13 Puntok. Ada? Ya, kami persilakan. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya untuk langsung menuju ke atas panggung karena akan menerima hadiah yang sudah kita sampaikan tadi, Rima. Oke, sekali lagi perwakilan dari SD Muhammadiyah Muntok kami persilakan. Kemudian perwakilan dari SD Negeri 13 Muntok. Ya, perwakilan dari SD 13 Muntok ada? Dari Muhammadiyah silakan untuk langsung naik ke sini. Masya Allah. Pelan-pelan, mungkin bisa lewat jalur yang lewat belakang saja, Bapak. Iya. Takut saya, Bapak. Agak berbahaya ya, Bapak. Nanti Bapak manjatnya rungkep di sini. Mengkep itu kok, Bapak. Baik, terima sudah ada peserta dan juga pemenang yang sudah kita umumkan. Betul tadi sekali. Dan untuk itu kami undang untuk menyerahkan hadiah langsung kepada para pemenang, kepada yang terhormat Bapak Bupati Bangka Barat, kemudian Bapak Wakil Bupati Bangka Barat beserta seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Bangka Barat untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang. Sekali lagi kami mohon dengan hormat tentunya untuk Bapak Bupati Bangka Barat, kemudian Bapak Wakil Bupati Bangka Barat, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat, kemudian Bapak Kajari. Kemudian kami undang juga pimpinan dari Bank Sumsel Babel Cabang Mutok. Kemudian kami undang juga pimpinan dari Bank BRI Cabang Mutok, pimpinan dari Bank Mandiri Cabang Mutok. Kemudian kami undang juga pimpinan Bank BRI 46 Cabang Mutok. Ya, kami undang juga Wakil 1 dan juga Wakil 2 anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat, kemudian Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk menyerahkan hadiah. Kami undang sekali lagi untuk pimpinan perbankan atau yang mewakili dari Bank Sumsel Babel Cabang Mutong, kemudian Bank BRI Cabang Mutong, pimpinan Bank Mandiri Cabang Mutong, dan juga pimpinan Bank BNI 46 Cabang Mutong untuk mendampingi menyerahkan hadiah kepada para pemenang. Dan kami undang dari PT Timah juga untuk ikut mendampingi. Kami mohon kesediaannya perwakilan dari PT Timah. Baik, akan kita serahkan pertama dari juara satu, Pak Morizi. Juara satu dari Sanggar Kampus Seni yang akan didampingi dari pimpinan Bank Sumsel Babel atau yang mewakili. Kami persilakan. Juara satu. Ya, mohon izin Bapak sebelum diserahkan boleh maju satu langkah ke depan. Boleh maju dulu. Ya, untuk seluruh peserta. Ya, mohon izin silakan teman-teman jurn foto, teman-teman Diskominfo Kabupaten Bangka Barat untuk mengabadikan momen ini. Ya.
Baik, selamat. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Wakil Bupati Bangka Barat untuk menyerahkan kepada juara kedua. Ya, juara dua mohon izin perwakilan dari perbankan, pimpinan. Ya, untuk menerima hadiah 10 juta rupiah untuk juara kedua. Ya, kami mohon kesediaan dari Ketua DPD Kabupaten Bangka Barat, Bapak Mardur Saragi, didampingi Kepala Bank Mandiri. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon kesediaan dari Bapak Kapolres Bangka Barat untuk menyerahkan kepada pemenang juara harapan 1 senilai Rp2.500.000. Ya, diwakili oleh perbankan dari perbankan Bank BRI. Dan selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Dandim 0431 Bangka Barat untuk menyerahkan kepada juara harapan 2 didampingi oleh pimpinan cabang dari Bank BNI. Mohon izin. Kita yang mewakili. Baik, selanjutnya untuk juara harapan 3 kami mohon izin kesediaan dari Bapak Kajari untuk menyerahkan kepada juara harapan 3. Dengan nominal Rp1.000.000. Baik, mohon izin untuk sesi foto bersama untuk mengambil tempat di depan. Ya, untuk seluruh pemenang mengambil tempat di depan. Oke, cukup tahan. Mohon izin Bapak Bupati Bangka Barat untuk mengambil tempat di tengah. Kemudian didampingi Bapak Wakil Bupati Bangka Barat. Ya, dibagi dua. Ya, didampingi juga untuk seluruh unsur Forkopimda dan pimpinan perbankan atau yang mewakili, dan juga dari Bapak Sekda. Boleh mengambil tempat di sisi kiri, mohon izin. Ya, Pak Dandi, boleh mengambil tempat di sisi kiri, mohon izin. Ya, pimpinan dari Bank Sesagala. Ya, mohon izin untuk melihat ke arah kamera. Kami persilakan teman-teman juru foto, bagaimana? Aman? Oke, mohon izin. 1, 2, 3. Sebagai tanda kekompakan, kepalkan tangan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para pemenang. Kami ucapkan selamat. Silakan untuk seluruh pemenang untuk kembali ke tempat. Bapak Bupati mohon izin untuk tetap di tempat Bapak, karena kita akan bersama menyerahkan santunan untuk anak yatim piatu. Untuk seluruh tamu undangan dan kepala perbankan, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Untuk tetap di tempat unsur Forkopimda, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat untuk tetap di tempat. Kami undang perwakilan dari anak yatim piatu di belakang panggung. Baik, kembali kami undang Andinda Fitrianti, kemudian Desvita Maharani, Davian Nugraha, kemudian Rino Dwi Sambora dan Sartika untuk langsung mengambil tempat yang sudah berada posisinya di belakangnya. Teman-teman mohon kesediaannya untuk langsung mengarahkan nama-nama penerima santunan di depan. Ya. Baik, ini ada 5 orang perwakilan, mohon izin Bapak Bupati. 5 orang perwakilan adik-adik kita, adik yatim piatu yang akan menerima santunan. Untuk itu kami mohon kesediaan dari Bapak Bupati Bangka Barat untuk memberikan santunan, dan juga Bapak Wakil Bupati Bangka Barat, kami persilakan, kami mohon kesediaannya. Mohon izin Bapak Bupati, dari adik kita yang paling kecil.
tetap semangat adik-adik. Sartika, adik Sartika. Baik, terima kasih Bapak Bupati. Ya, Bapak Wakil Bupati Bangka Barat juga ikut memberikan santunan, kami persilakan. Mohon izin setelahnya Bapak Marudur Saragi selaku Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat. Iya, Devian Nugraha. Oke, selanjutnya mempersilakan yang Bapak Kapolres. Baiklah, untuk informasi kelima anak ini adalah perwakilan, jadi sisanya ada 31 ya, orang yang akan mendapatkan santunan. Mohon dan izin. Itu akan untuk sesi foto bersama. Jadi ini hanya perwakilan dan sisanya ada 31 anak yang menerima santunan. Tapi mohon izin akan, untuk sesi foto bersama akan kami selesaikan bersama tim sos ya. Jadi penerima santunan yang lainnya akan kembali diserahkan dan ini hanya sekedar simbolis ya. Simbolis. Baik, kami silakan untuk seluruh juru foto untuk mengambil tempat, mengambil posisi. Ya, mohon izin adik-adik kita. Polsekda Badan ini boleh maju ke depan mengarahkan ke adik-adik kita. Baik, kami persilakan. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi mohon izin untuk kepalkan tangan, tanda kuat dan kompak untuk kita semua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kami silakan untuk adik-adik yang kami sayangi untuk langsung kembali ke tempat. Dan selanjutnya, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, kita akan bersama langsung mendengarkan sambutan Bupati Bangka Barat. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Haji Sukirman Sarjana Hukum, kami silakan. Terima kasih pengatur acara. Pohon pokok dibuat papan. Kencang dikit, makan. Pohon pokok dibuat papan. Papan direntang buat jemuran. Boleh. Selamat datang tuan-puan sekalian di hari ulang tahun Mentok yang ke-288. Acara tersusun sudahlah rapi, kirab budaya ramai dan riuh. Kami mulai sambutan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin raufir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri uhlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya melanjutkan sambutan ini, perlu saya sampaikan salam hormat dari Bapak Gubernur kita yang siap-siapnya beliau hadir di tengah-tengah kita, tapi hari ini untuk keperluan
membangun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara merata. Beliau titip salam buat kita semua karena sedang menghadiri pertemuan pembangunan dengan Menteri Pembangunan di Belitung dalam rangka G30. Beliau titip salam, warga Bentok harus kompak, harus bisa bekerja sama mengoreksi dan memperbaiki. Yang terhormat Wakil Bupati Bangka Barat, sekaligus saya ucapkan terima kasih selama seminggu ini, selama 4-3 minggu ini berbeliau dengan tim tenda-tenda jualan, panitia sudah bekerja keras sebagai Bupati Bangka Barat 3 minggu ya, karena Bupati sedang ada masalah dengan kesehatannya ya. Terima kasih kepada para panitia yang sudah bekerja keras bersama Pak Wakil Bupati sehingga acara ini terlaksana. Saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat beserta istri Bapak Mardur Seragi SE, kemudian Bapak Miuni selaku Wakil Bupati, Wakil DPRD ya, bersama istri juga Oktar Haji Oktar ya, yang terkenal dengan nama Haji Toto sebagai Wakil DPRD Kabupaten Bangka Barat bersama tim anggota rekan-rekan kami DPRD Kabupaten Bangka Barat yang sudah duduk ataupun yang mengamat di sekitar ini. Yang saya hormati Kapolres Bangka Barat beserta Ibu AKBP Catur Prasetyo yang dedikasinya untuk pembangunan kemajuan Bangka Barat luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Yang saya hormati Dandim 0431 Bangka Barat Bapak Letko Infansi dari Indrawan dan Ibu yang juga dengan ada anak muda inilah terasanya saya ini awet muda terus. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kajari Bangka Barat beserta Ibu juga ya. Alhamdulillah Bapak Wawan Kustiawan SH yang senantiasa memberi kita semangat untuk berhati-hati. Kawan-kawan, naluri kita ingin baik, tapi untuk melaksanakan program dan anggaran khususnya daerah kita tidak boleh dengan perasaan, harus dengan benar. Begitu ya, Kak Jadi ya. Jadi, kawan-kawan menilai kenapa acara sebega ini tidak dilakukan untuk hal tertentu ya. Ini ada kerjasama dan diinisiasi dalam 2 minggu saja oleh Wakil Bupati dan kawan-kawan, sehingga karena keterbukaan sehingga banyaklah sponsor yang berdatangan. Tadi Pak Ali sudah menyampaikan 25 sponsor. Mungkin kayak Bupati perlu menyampaikan juga lukisan terima kasih kepada kawan-kawan semua. Yang saya hormati para pariwisata kebudayaan pemuda dan olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Asisten para Kepala OPD Kabupaten Bangka Barat, Camat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bangka Barat, para Kepala Instansi Pertikal. Di situ ada Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri Mentok, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, para sponsor. Perlu disebut lagi Pak ya? Terkhusus saja yang ada di depan mata ya. Tadi sudah Pak Ali sudah sampaikan, pertama kami hormat dan takzim kepada PT Timah, walaupun timahnya lagi anjlok ya, timahnya sering dijarah, tapi dedikasinya untuk kemajuan Bangka Barat tidak pernah henti. Terima kasih untuk PT Unmed PT Timah di bawah Pak Wiono yang sudah senantiasa bersama kita. Juga Bang Sumsel Babar, BNI, BRI, oh gitu, disebut semua ya kan. PT Honda Babel, terima kasih. PT Bina Mulia Jaya Abadi, Bang Sumsel Babel, PLN Mentok, Bapak Menkyong, SDP Pelabuhan Tanjung Mentok, perwakilan PT Wika, Bank BRI, ya Bang Mentok, Bank
Bank Mandiri mentok, BNI mentok, Bank PBN Rakyat Syariah, Bubble mentok, BDM Tirsa, Sejiran Stason, Yasmin Group, Alfamart, ditunggu Indomarnya, Kantor Pegadaian mentok, CP Teman Jaya, CP Teman Ramaleo, kemudian CP Raja Mandiri Sejahtera, Bin Sahab, Victoria Bintang Selatan, CP Jaya Mandiri, PT GSPL, Telkomsel, Incomet, dan yang lain-lain. Terima kasih juga Pak Kopres, sponsornya luar biasa untuk pengamanan ketertiban ini. Ya, begitu juga dengan Pandim, Pak Dandim kita yang senantiasa mengawasi. Itu kelebihan kita tidak punya ilmu, mereka-mereka yang punya ilmu. Jadi juga kepada organisasi massa yang ada di sini, yang dilibatkan adalah anak mentok punya gawe. Terima kasih KNPI, ya. Kemudian budak pusuk. Jadi budak pusuk itu dia pada beberapa kelompok dia bergerak, ya. Anak Pak, nah, budak pusuk yang tuanya nih kira-kira tentu lah kira-kira. Ah, kadul. Kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh manusia penggerak seni sehingga acara ini menjadi gegap gempita karena kita sama-sama sudah rindu yang tidak disebut satu persatu namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kepada hadirin andai tolan sekalian. Bapak Ibu, tadi siang bahkan sudah beberapa hari ini lupa dengan Wita Band dan sound system, ya, yang setiap hajatan kita ini ada sekali tapi satu harinya dia gratiskan. Tepuk tangan untuk Kawatian. Tahun depan 2025 insya Allah waktu bupati kita akan bersanding Kawatian gratis, ya. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang indah cerah ini kita dapat berhimpun berseru-seru di tempat ini. Saya tidak akan berpanjang lebar lagi karena tadi ketua panitia sudah begitu jelas menyampaikan. Ya. Jadi sebelum saya turun nanti saya minta ada penyampaian sedikit dari Pak Kapolres kita terkait Bapak Ibu. Pengalaman kami di umur 63 tahun ini, sebandel-bandelnya anak, kalau dia tidak terkena obat-obat terlarang, minum-minuman terlarang, insya Allah tidak begitu parah. Tapi kok sudah teler, mabok, sakau, dia mana tahu lagi mana mak, mana adiknya, terabas semua, maka kita akan rugi. Nanti itu porsi Pak, saya minta lebih kurang 5 menit Pak Kapolres harus sampaikan di sini. Karena dimanapun rumusnya begitu ada ekonomi kita membaik, contohnya di Belo Laut, peredaran narkoba mulai berseliweran, itu yang saya dapat, ya. Dan dimanapun itu, ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini setelah 3 tahun kita istirahat gara-gara pandemi COVID-19, tapi hari ini saya itu pulang bukan hanya sekedar lemas, tapi saya terharu dan menangis. Bayangkan Bapak Ibu, 3 jam saya duduk, pindah. Tapi adik-adik mempersiapkan dirinya dari beberapa hari ini. Bayangkan berapa duit maknya dikeluarkan demi ingin membahagiakan anak-anaknya. Tepuk tangan untuk mak-mak. Tidak sebanding dengan juara yang 15 juta itu, Pak Kapolres. Begitu cintanya para orang tua kita kepada anak-anaknya. Dak-dak-dak pun diada-adakan demi cinta kepada anak-anaknya. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah turut berpartisipasi. Kami tadi melihat bagaimana kirab budaya, ya, yang selama ini kita pertunjukkan bahwa persatuan di Kota Mentok ini masih tinggi. Maka jangan pernah mudai itu. Para intelektual, mari bekerja sama, beri masukan, jangan cuek-cuek dengan sindiran, dengan cuek-cuek dengan kata-kata yang tidak bertanggung jawab. Koreksi, tapi memperbaiki. Sukir, 63 tahun, siap berdiskusi kepada kawan-kawan. Selamat untuk pembangunan Mentok Barat. Betul, Wakil Bupati? Pak Ketua? Ya, setuju, ya. Yuk, kita sama-sama bersih. Banyak kekurangan, tapi 288 tahun ini mustahil tidak ada orang yang gerak pertama kali. Untuk itu, kita sebagai penerusnya, para
Habaib, para Demang, para Depati yang sudah gugur, yang sudah dulu kita, kita doakan. Mudah-mudahan para pendiri Kota Mentok ini mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu saya sampaikan juga bahwa Bangka Barat mempunyai misi, visi-misi, ya, Bangka Barat maju sejahtera bermartabat, dimulai dari soal kesehatan. Kami inginkan Bangka Barat itu masyarakatnya sehat semua, yang sakit gratis berobatnya. Itu produk bersama dengan anggota dan ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat, ya. Jadi ingat, kami berempat, kami ini tidak bisa memutuskan sendiri-sendiri. Pak Bupati ingin membangun ini, tapi kalau kata ketua tidak bisa, ya tidak bisa. Harus diskusi lagi. Itu. Maka warnanya boleh boleh berwarna-warni, tapi sesungguhnya kami sepakat dalam satu tujuan. Membuka Bangka Barat maju, sejahtera, bermartabat. Boleh jadi, Bupatinya harus membayar sendiri kalau berobat, tapi tidak boleh dengan masyarakatku. Kalau ada puskesmas yang menolak pelayanannya kepada masyarakat, lapor kepada wakil bupati, insya Allah berubah itu urusannya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Saya ulangi, bupati boleh membayar pribadi untuk berobat, tapi tidak boleh dengan masyarakat kami. Ya, begitu dia. Jadi, kawan-kawan, yuk kita sama-sama membangun malam ini pun, ya. Bayangkan karena adanya kerjasama yang baik. Nanti ada Klaki Band, ada Gamawan, ya. Itu nasional semua. Ditambah lagi ada artis-artis pantura. Siapa yang mendatangkan? Lewat channelnya Bang Ming-Ming kita. Iya. Yeah. Jadi jangan ragu. Beliau ini selain ustaz, dia urusan itu juga. Cuman dia berat soal jodoh saja. Setahu kita yang tidak tahu alam-alam sawab. Jadi yuk, ya, kalau tidak bercanda nanti semakin cepat tua, ya kan? Kelihatan berapa umur Pak Haji sekarang? Kelihatan? Ada dah 40? Lebih. Hah? Lebih. Oke, kita lupakan itu yang penting. Biar umurnya sudah 63 tapi istrinya tetap Haji Rosmala. Tepuk tangan. Oke, jadi saya tidak akan berpanjang kalam, ya, karena acara kita ini masih panjang. Dan saya ingin, sampai jam berapa Pak Kapolres? Ini sudah 3 tahun tidak nih, jam 12, setengah 12, ya. Oke, tapi jaga kekompakan, jangan minum minuman keras, jangan kena narkoba. Sebelum saya tutup, saya persilakan dulu Pak Kapolres untuk menyampaikan sepatah dua patah kata tentang pentingnya Kamtibmas dan saling menghargai, ya. Kemudian jauhi narkoba. Silakan Pak Kapolres. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Bangka Barat, Wakil Bupati, Ketua DPRD, beserta seluruh anggota Dewan, Bapak Dandim, Bapak Kajari, perwakilan dari Bank, serta seluruh hadirin peserta hari jadi Mentok ke 288. Mungkin saya juga tidak berpanjang lebar, mengingat waktu juga semakin malam. Nanti kalau kebanyakan sambutan, jadinya acaranya jadi sebentar, Pak Bupati. Saya berpesan saja tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati, ya, terkait dengan masalah narkoba. Dengan hari jadi Mentok ke 288, kita ketahui bersama sekarang keadaan perekonomian juga sudah mulai bergeliat atau semakin bergerak, Pak Bupati. 2 tahun kita mengalami masa pandemi, ini adalah ujian yang terberat bagi negara kita, ya, di Indonesia ini. Ya, alhamdulillah setelah 2 tahun berjalan, kegiatan perekonomian, kemudian virus ini jadi semakin bersahabat dengan kita, ya, karena alhamdulillah saya juga merasa bersyukur, senang juga masuk ke sini untuk vaksin sudah melalui atau mencapai tahapan yang diinginkan, jadi nggak terlalu berat masuk sini. Kemudian dengan
bergeliatnya keadaan ekonomi, kemudian ya mungkin tadi ada sedikit banyak harga timah yang anjlok, namun di sini masih ada kegiatan perekonomian. Nah, ketika perekonomian sudah mulai bergeliat, khususnya di beberapa tambang ya dari sini, mungkin sudah dianalisa oleh Pak Bupati beberapa Forkopimda juga untuk narkoba. Ini masalah yang penting sekali, narkoba. Narkoba ini adalah perusak generasi bangsa. Narkoba ini sebagai yang bisa meruntuhkan negara kita. Karena itu saya berpesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tolong diawasi putra-putrinya, khususnya jangan sampai salah bergaul, yaitu salah bergaul dengan narkoba. Yang saya harapkan ibu bapak sekalian sama-sama mengawasi anaknya. Kalau anaknya sudah mulai mengalami ya perubahan perilaku, mungkin sering marah-marah ataupun menunjukkan hal-hal yang aneh, ya tolong diawasi. Ini karena apa? Narkoba itu salah satunya adalah faktor pelarian, ya, faktor pelarian dari situasional yang ada di rumah atau di keluarganya. Makanya saya berpesan dengan kita bapak-bapak ibu sekalian menciptakan situasi yang harmonis, situasi yang terbuka dengan putra-putrinya, insya Allah mudah-mudahan narkoba ini tidak bisa menyerang sampai anak cucu kita. Itu harapannya, sehingga kedepannya dengan adanya jargon yang dilontorkan oleh Bapak Bupati, yaitu Tangkap Barat bersinar, bersih dari narkoba. Mari kita dukung jargon yang diciptakan oleh Bapak Bupati kita bahwa Bangka Barat adalah bersih dari narkoba, dan kami dari Polres Bangka Barat siap mendukung, siap ikut memberantas peredaran gelap narkoba yang berada di seluruh wilayah Bangka Barat. Oleh karena itu kami mohon juga informasi, kami mohon juga bantuan dari bapak-bapak ibu sekalian yang berada di seluruh wilayah Bangka Barat, apabila menemukan atau mengetahui terjadi peredaran narkoba, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Demikian mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Kapolres. Bapak Ibu, selama 3 hari ini UMKM yang sudah tersedia, dengar-dengar dari perputaran yang luar biasa, tidak kurang dari 300 juta rupiah seluruhnya. Nanti di evaluasi kita lihat yang sungguh-sungguh berdagang, ya, dinas koperasinya. Kita perhatikan masyarakat kita yang betul-betul mau berdagang, kita bantu, ya. Itu kira-kira. Dan ini jasmani, beberapa jasmani dan seni malam ini, ya. Dan di tanggal 23 tadi, berkat kerjasama antara tokoh para ulama mentok, insya Allah kita akan dihiasi rohani kita dengan seorang Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad. Setuju dah kira-kira? Nah, rencananya akan diada di sini, tapi karena keterbatasan waktu, maka diadakan di Masjid Jami. Itu diinisiasi oleh ulama-ulama untuk para habaib dan kawan-kawan. Mudah-mudahan kita bertemu setelah hari ini, kita melihat pagelaran seni budaya dan nanti urusan rohaninya. Sehat badannya, tenang jiwanya, cerdas pemikirannya, insya Allah tebal kantong. Tebal kantong? Alhamdulillah. Kalau sudah hati tenang, duit sedikit tapi berkah. Banyak alhamdulillah. Ya, itu dia. Tapi kalau tidak bersama-sama dengan para alim ulama, kita jauh, kita pikir duit yang kita dapat punya kita sendiri. Sampai rumah, bini marah-marah. Saya tidak akan berpanjang lebar, ini juga saya sampaikan, karena tidak sabar lagi menunggu. Dan menunggu
artis Pantura dan segala macamnya. Maka sebelum kami tutup, saya perlu bacakan nih pantun yang sudah disediakan oleh panitia. Makan pantiau, memakai mangkok, boleh. Duduk di bawah pohon cemara, boleh. Selamat hari jadi Kota Mentok. Semoga rakyatnya maju dan sejahtera. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, mohon izin Bapak Bupati. Ya. Oh, masih ada ini penghargaan untuk sponsor. Ya. Silakan. Baik, mohon izin. Saya tutup dulu ya. Ya, saya persilakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara HUT Kota Mentok yang ke-228 saya nyatakan ditutup sebelum dengan beduknya. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Bupati Pangkeran untuk tetap di tempat. Nanti kita akan bersama-sama untuk melaksanakan perayaan pukulan beduk ya. Sebelum itu akan ada penyerahan piagam sebagai rasa ungkapan terima kasih atas dukungan dan supportnya dari para sponsor. Yang pertama kami undang Kepala Umed PT Timah Mentok atau yang mewakili, kemudian kami undang Ketua Karang Taruna Kabupaten Bangka Barat, kemudian kami undang Ketua ANPG atau Anak Mentok Penyegawe, kemudian kami undang pimpinan PT Bina Mulia Jaya Abadi Mentok, kemudian kami undang pimpinan Honda Bubble, kami undang pimpinan Bank Sumsel Bubble Cabang Mentok, kemudian pimpinan PLN Mentok, kemudian kami undang juga GM ASDP Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, kemudian kami undang Kepala Perwakilan PT Wika Mentok, pimpinan Bank BRI Cabang Mentok, pimpinan Bank Mandiri Cabang Mentok, pimpinan Bank BNI Cabang Mentok, pimpinan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Babel Cabang Mentok, kemudian Dirut PDAM Tirta Sejiran Setason. Baiklah, kami undang juga pimpinan Yasmin Group, pimpinan Alfamart Cabang Mentok, Kepala Kantor PT Pegadaian UPC Mentok, CV Teman Jaya, CV Timur Ramelau, PT GSBL, CV Rakia Mandiri Sejahtera, CV Bin Saha, CV Victoria Bintang Selatan, CV Jaya Mandiri, Telkomsel dan Iconek. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Oke, terima kasih. Kami silakan untuk mengambil tempat di depan. Ya, diawali oleh dari PT Timah di sini, di sisi paling kanan PT Timah, kemudian pimpinan BMJ Cabang Mentok untuk di sisi selanjutnya, dan diikuti oleh pimpinan Honda Bubble. Ya, kami undang kembali untuk seluruh nama sponsor yang sudah kami sebutkan. Diawali dari pimpinan PT Timah. Ya. Baik, kami silakan untuk mengambil tempat di depan, di berbaris. Ya, dari Honda Bubble, kami persilakan. Kemudian kami undang Ketua Karang Taruna Kabupaten Bangka Barat, Bapak Adi Kurniadi, dan juga kami undang Ketua Anak Mentok Penjegawe, Bang Andi. Ya, kami undang, mohon izin. Di tengah-tengah kita sudah hadir namanya Hercules. Luar biasa, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. Selamat datang di Kota Mentok tercinta. Ya, beserta ibu. Yang pertama kami persilakan. Baik, kami mohon kesediaan dari Bapak Bupati Bangka Barat untuk memberikan piagam penghargaan untuk Ketua Anak Mentok Penyegawe ANPG Mentok. Mohon izin Bapak dari sebelah sini Bapak. ANPG. Ya, mohon izin Bapak dari ANPG dan juga Ketua Karang Taruna Kabupaten Bangka Barat. Ya, dari ANPG Bapak Anak Mentok Penyegawe. Mohon izin kami persilakan teman-teman juru foto, teman-teman Diskominfo Bangka Barat. Oke, kami persediaan teman-teman dari Protokol Bangka Barat juga untuk ikut membantu memberikan. Ya, kemarin selanjutnya Ketua Karang Taruna Kabupaten Bangka Barat. Mohon izin Bapak Bupati.
selanjutnya dari Bank Sumsel Bubble. Setelah ini kami mohon kesediaan Bapak Wakil Bupati Bangka Barat juga ikut menyerahkan piagam penghargaan kepada Dirut PDAM Tirta Sejira Sentason. Ya, teman-teman fotografer, kami persilakan untuk mundur mengambil tempat di pojok kanan. Kami persilakan. Kami persilakan Bapak Wakil Bupati Bangka Barat mohon izin untuk memberikan piagam penghargaan kepada pimpinan Bank Mandiri Cabang Botok. Ya, selain ini kami undang Ketua DPD Kabupaten Bangka Barat Bapak Madur Saragi untuk menyerahkan piagam penghargaan kembali kepada GMSDP Pelabuhan Tanjung Kalian. Baik, kami informasikan untuk seluruh fotografer, kami persilakan untuk mengambil tempat di bawah. Kami persilakan perwakilan dari Diskominfo yang berada di atas, salah satu perwakilan teman-teman Diskominfo yang berada di atas. Bang Igo, kami persilakan mengambil tempat di atas, nanti bisa di-share ke teman-teman lainnya. Baik, selanjutnya kami mohon izin untuk Bapak Kapolres untuk memberikan piagam penghargaan kepada PT Pegadaian, kemudian CP Timor Ramelau, ya PT Timor Ramelau mohon izin. Kemudian kami undang setelah ini Bapak Dandim 0431 Bangka Barat akan menyerahkan piagam penghargaan kepada PT Pegadaian UPC untuk. Setelah ini kami mohon kesediaan Bapak Kajari untuk menyerahkan kepada pimpinan Bank Kemian Raya Syariah, Bank Syariah, Bangka Belitung Cabang Mentok. Selanjutnya setelah ini kami mohon kesediaan dari Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk menyerahkan kepada pimpinan Honda Bubble atau yang mewakili. Dan selanjutnya kami mohon kesediaannya Bapak Wakil Bupati Bangka Barat yang mohon izin juga Bapak Bupati untuk menyerahkan piagam penghargaan kembali. Iya, kami persilakan menyerahkan kepada Abang Hercules yang selama ini kita saksikan di TV ya Rima, hari ini langsung di Kota Montok. Ya, mensupport secara penuh kegiatan hari jadi Kota Montok yang ke-38. Terima kasih. Kemudian kami undang perwakilan dari Ketua PN Pengadilan Negeri Montok untuk menyerahkan kepada pimpinan Bank BRI setelah ini. Ya baik, terima kasih Pak Bupati. Ya, mohon izin. Dan selanjutnya ini antara PT Telkom. Kami mohon kesediaan dari Wakil 1 dan Wakil 2 Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat untuk menyerahkan. Ya, biasanya sepaket ini. Bang Yomi, kami persilakan. Ini dari PT Telkom. Dan setelah ini bersiap, kita akan menyaksikan bersama pemukulan beduk tanda peralatan rangkaian acara Hari Jadi Kota Montok ke-288 secara resmi akan ditutup secara simbolis. Kami undang untuk sponsor untuk berada di belakang dan membuka piagamnya ditujukan. Kami undang untuk mengambil beduk paling tengah Bapak Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat. Bapak Wakil Bupati, mohon izin Bapak Kapolres dan Bapak Dandim, ya, mengambil tempat di sisi kanan Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Kami undang Ketua DPD Kabupaten Bangka Barat beserta
dan berserta Bapak Kajari untuk mengambil tempat di sisi kiri. Oh, Wakil Ketua 1, ya, Bapak Kajari. Wakil Ketua 1 dan Ketua 2 paling ujung. Ya. Kami undang juga Ketua BN dan Bapak Sekda untuk mengambil tempat di sisi paling kanan. Nanti akan memukul secara bersama. Ya, di sisi paling kanan Bapak Sekda, mohon izin. Baik, untuk teman-teman atau untuk sponsor kita usahakan untuk lebih maju ke depan. Kita akan sesi foto terlebih dahulu. Mohon izin untuk teman-teman yang berada di atas panggung untuk mengambil tempat. Karena akan ada sesi foto, boleh diangkat piagamnya, ditunjukkan. Inilah tanda sinergi yang sangat luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Baik, silakan juru foto. 1, 2, 3. Perisi boleh diangkat stick gedungnya. 1, 2, 3. Terima kasih. Dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, inilah malam puncak hari jadi Kota Moto ke-288. Kami silakan untuk mukul menu. 1, 2, 3. Boleh kita tamu undangan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Ya, kami persilakan terlebih dahulu, kami mohon kesediaan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat untuk terlebih dahulu kembali ke tempat, diikuti tamu undangan lainnya. Dan untuk sponsor-nya kami silakan untuk kembali ke tempat, karena bersama-sama kita akan menyaksikan Pesta Kembang Api. Pesta Kembang Api. Nah, sudah ditunggu-tunggu, sebelumnya kita mohon izin dulu ya, untuk Bapak Bupati Bangka Barat dan Wakil Bupati Bangka Barat untuk menuju ke kursi ya, kembali untuk menyaksikan bersama-sama ya. Ya, betul sekali, kami persilakan karena kita akan segera melakukan persiapan. Baik, kami persilakan untuk seluruh tamu undangan untuk kembali ke depan, mengizin Bapak Bupati Bangka Barat juga ikut menyaksikan Pesta Kembang Api yang sesaat lagi akan kita laksanakan bersama-sama. Ya, untuk itu kami mohon kesediaan dari seluruh masyarakat yang berada di sisi kanan untuk mengambil jarak 3 meter mundur ke belakang, karena kami tidak akan mengambil risiko jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Mohon kerjasamanya ya. Ya, tim keamanan mohon bantuannya untuk mengarahkan masyarakat untuk mundur 3 meter dari garis yang sudah dibentuk oleh panitia, agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan untuk kita semua. Dan kami persilakan untuk seluruh masyarakat, kami persilakan untuk menyiapkan handphone Anda, siapkan handphone Anda, buka aplikasi kamera dan video. Kami persilakan untuk merekam momen yang sangat bahagia pada malam hari ini. Yes. Berdiri ya. Dan agar kita lebih berdiri semua ya. Mohon kesini Bapak Bupati Bangka Barat. Mohon dan tamu undangan lainnya untuk berdiri. Mau berdiri mau. Saya berdiri. Jadi Bapak Haji Sugirman, kami persilakan untuk memulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita saksikan semarak kembang api untuk Canda Mah Bangka Barat dan Mentok Tambah Jaya. Momen yang bahagia ini, tapi siap, jangan lupa jika ingin upload di media sosial semua, mentok kutu kita semua. Mau upload di Facebook? Ya. Jangan lupa. Wow. Tepuk tangannya dong. Wah, masih ada. Iya. Ini satu minggu baru padam. Masyarakat Buntang, masyarakat Bangka Barat, semoga momen ini akan terus terlaksana, amin. Di setiap
tahunnya di setiap event-event yang besar yang kami perbuatin Bangka Barat. Semoga tahun depan kita masih ada kembang api seperti ini ya. Iya, betul. Tidak tahun depan, bulan-bulan selanjutnya. Oh, ya. Siapa tahu bulan-bulan selanjutnya. Iya, masih banyak, tenang. Kita menunggu. Iya, ini katanya durasinya 3 menit. Kawan-kawan, silakan duduk kembali. Iya, masih terima kasih. Ya? Pak Ketua, silakan duduk. Pak Wakil. Oh, untuk hebat, untuk pergi malam hari ini ya. Lagi masih ada, masih ada. Masih ada. Good.
Saudaraku semua, kita tidak kekurangan potensi artis-artis yang ada di Bangka Barat ini. Jadi kita mesti bangga jadi anak kampung, benar kan? Dan lain sebagainya. Ada Tommy Ali, benar kan? Yang berdincah itu enggak tahu dah. Yang nyipta itu kawan dari Kenanga, Artono. Ya. Kadang-kadang makan kadang enggak kawan kami itu demi menggembirakan kita semua. Untuk itu kita mesti bangga. Dan satu lagu yang bakal saya bawa nih, karya dari anak paling ganteng teman kami Sonata dari Kaki Band. Jadi jika kena berjoget kelak, makanya kami curi waktu dulu. Pak Kapolres, berani tampil Pak Kajari ya. Satu lagu, karena usia semakin menua, maka lagu ini saya pikir religi sekali. Wewe. Setiap kita mempunyai ajal,
Maka ketika ajal itu datang, tidak ada satupun yang dapat memajukan maupun menunda walaupun saat. Untuk itu waspada. Jangan sibuk dengan perbedaan. Jangan banyak ngurus gawe orang. Uruslah kekompakan kita bagaimana supaya Bangka Barat maju, sejahtera, bermartabat. Karena Mentok adalah kota kita. Mentok adalah kota kita semua. Terima kasih. Kami mohon maaf selama 1,5 tahun ini kami bersama Bung Ming-Ming tentu belum banyak membuat apa kebahagiaan pada kawan-kawan, tapi setidaknya kami coba membuat dengan UHC ya. Satu saja kerja hari kerja kami, kami sudah memastikan bahwa masyarakat Bangka Barat yang punya KTP dan KK-nya wajib berobat gratis. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Bupati Bangka Barat. Bisa selalu ikut menghadiri acara-acara yang beliau buat. Iya, tentunya. Semoga menjadi seorang pemimpin yang sangat luar biasa untuk Bangka Barat ya. Tentunya tidak lepas sinergi bersama Bapak Wakil.